apa sih, Mi? Bagi duit. Bagi duit? Ya udah transfer deh kalau enggak. Transfer-transfer kemarin kan Papi udah transfer 10 juta. Itu kan kemarin. 10 juta kemarin udah transfer. Itu buat cicilan emas. Hari ini kan beda dong. Ini buat cicilan berlian. Iya kan? Iya, cicilan berlian. Wah, Mi, nih ya. Ya. Lagian Mami itu harusnya yang agak low profile. Jangan tunjukin kalau kita ini kaya. Wah, hello. Siapa yang siapa yang nelpon? Hello, 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 hello. Mami kurang low profile gimana lagi, Papi? Papi lihat Mami, Papi lihat Mami. Lihat. Mami udah pakai segala cara supaya kita ini tetap kelihatan sebagai pengepul. Low profile, mesti harus gimana lagi? Maksudnya bukan cuma penampilan, tapi yang nyicil-nyicil tadi dulu. Nggak usah pakai nyicil emas, nyicil berlian. Oh. Wah, nyicil tuh yang murah-murah aja lah. Iya, yang murah-murah udah dicicil. Ini semua barang-barang itu barang cicilan semua? Iya, barang cicilan. Oh, pantesan rumah penuh. Jangan-jangan nih cintanya Mami sama Papi cicilan juga nih. Ya tergantung. Kalau Papi mau bayarin cicilan berlian Mami, Mami akan kasih cinta full ke Papi. Udah, ya, ya, ya. Papi, nanti tolong Mami sekarang mau pergi. Mami mau pergi pakai mobil, ya. Hah? Motornya Mami titip ya, di depan. Bentar. Mobil? Iya, mobil. Kan kita nggak punya mobil. Mami baru nyicil. Ya, dah. Mobil udah nyicil juga. Wah. Nggak ada proposal, nggak ada apa, nyicil mobil aja. Ah, repot, udah penghasilan kadang-kadang nggak menentu sekarang. Pak, tolongin Pak. Pak, tolongin Pak. Hah? Berat banget. Diturunin, ada juga minta bantuin ke bawah angin, bukan ke atas. Bukannya orang kesini biasanya ditaruh setor, bukannya malah diangkut. Biar ini Pak, aduh. Pak, ini Pak, nih saya bawa banyak nih barang. Ah, agak lama Pak. Ya. Lagi susah sekarang nyari barang. Wah, saya nutur sampai ke pinggir tol, bahaya banget. Orang aja saya sampai. Nih, kerja harus hati-hati. Ah. Ya kan, jangan sembarangan. Pastikan kalau yang diambil itu barang bekas. Jangan barang yang lagi dipakai sama yang punya. Enggak, Pak. Nah, ini berapa nih, Pak? Aduh, ini barang. Coba. Eh, botol-botol. Nih, banyak nih. Saya banyak nih. Nih, botol-botol ya? Tempat sampah. Ya, elah. Olah, orang buang sampah tempat sampah. Saya juga bingung. Tempat sampah kan buat naruh sampah. Iya. Ini tempat sampahnya dibuang. Lah, sampahnya ditaruh mana? Iya, makanya saya juga bingung. Tempat sampahnya jadi sampah, Pak. Nih, dus. Nih. Lu bawa apa kamu? Nih. Pak, ini dia monitornya ngambil dari kuis dangdut lu. Ini susah banget ngambilnya. Aduh. Udah, nggak usah banyak. Nih. Apaan tuh, Bar? Ini, lihat nih, Pak. Loh, buat kamera ini, kamera yang... Ini keren buat apa, Bung? Buka tutup kameranya? Iya, ini. Oh, ini kamera. On off-nya. Ini bisa dipakai naik motor tuh ya? Iya, ini. Itu kamera Gozo tuh. Gozo. Ya, ini Pak, barang-barang yang kita Bapak total deh, berapa nih? Berapa ya, kira-kira? Yang ini punya saya tuh, berapa? Ini mah nggak bisa nih, jadi satu aja nih. Berapa? Jangan jadi satu dong, orang kita nyarinya sendiri-sendiri. Yaudah, masing-masing berarti total 20.000. 20.000, Pak? Saya ngambil botol-botolnya di Tasik loh. Oh, kenapa kamu gak jual di Majenang aja kalau punya di Tasik? Jauh-jauh masih cuma 20.000. Ya kan, Pak. Sayang lihat bukan jauhnya tapi bentuk barangnya dong. Ngira-ngira dong Pak kalau nawar 20.000. Tahu. Tambahin lah Pak. Ini karena saya baik aja saya tambahin nih. Wih, jadi berapa? Berapa? Pak, nah enak Pak diliatin orang pacaran di jembatan tuh. Pacaran di jembatan? 20.000. Tambahin sih. Alah, tambahin nih. 22.000. 22.000. Mau nggak? Kalau nggak mau udah bawa lagi aja sini uangnya. Ih, jangan. Ya. Ngasih udah, ngasih.
masuk, masuk, masuk. Biasa nih. Ini udah barang saya, jangan diambilin. Ngapain lu? Ini udah dibeli. Ini udah milih saya. Nih. Pak, semuanya pak. Udah bersih semuanya. Iya kan? Udah bersih. Nah, nih kita dua nih. Apaan cuman botol-botol gini dua. Bar, kita aja yang banyak 22.000. Botol gini paling 600 dapetnya. Jadi berapa pak ini semuanya? 600 perak gitu. Monitor aja cuman berapa, apalagi gini. Ya, ini buat berdua nih. Berapa? 100.000. Wih! Pak! 100.000 kita. Pak, saya barang-barang elektronik. Ambil barang-barang printer. Saya. 22.000, botol-botol gini 100.000. Jangan begitu dong. Rezeki kan beda-beda. Ya adil dong, Pak. Ini Bu, semua sudah saya perhitungkan. Kenapa ini lebih mahal? Karena dia bersih. Tuh. Kok semua bersih barangnya? Kita kan kamu, capek. Kamu kotor semua barangnya. Pak. Biaya bersih ini lebih mahal, makanya ini udah gak perlu biaya lagi. Timbang di icus doang sih. Wah, Pak Denny. Megang apa tuh? Kenapa megang apa, Pak? Pak, kenapa? Membedakan dong. Bedakan apa? Kalian kan apa? Pengepul. Pengepul. Ya. Saya pengepal. udah disiapin dari pagi. Oh, ya, tadi saya mikir apa gitu. Ini gimana barang-barangnya? Jangan belum. Ada semua pak pesanan bapak saya, sudah saya kumpulin di sini. Ini lengkap. Yang plastik-plastik udah nggak dipakai lagi karena susah diurai. Iya pak, justru itu pak karena sekarang sudah makin sedikit, ya. Jadi semakin langka pak. Kalau gitu, tolong cek deh. Ih pak, ini ngomong apa kan kotor. Hah? Kotor pak. Lah kalau gitu siapa yang ngecek dong? Ih ngomong. Cek deh. Saya cek, tapi kan tadi sudah saya cek pak. Oh udah dicek? Udah cek semua, udah beres pak sesuai pesanan bapak semua ini dah. Tinggal bayar aja udah. Nanti tinggal langkah. Ya udah bayarnya berapa semuanya? 500.000, Pak, seperti itu. 500.000. Enak banget. Lu kayak yang pada seneng gini. Ya kenapa? Happy banget kenapa? Apa-apaan? Dipikir orang udah pergi apa? Kita masih di sini loh, Pak. Kalian gimana sih? Semua kan bagiannya masing-masing. Kalian jual ke saya sudah saya bayar. Mau harganya deal ya sudah. Saya mau jual ya terserah saya. 22.000 pak berdua. 22.000 berdua. Bapak 500.000. Bapak untuk 700.000 dong. Kenapa? Wih bisa itu hitungan gak sih? Kenapa bayar pak? Bayar deh. Dimana? Kok jadi saya sih pak yang bayar? Yalah pak. Lu kamu sih mana sih yang dipegang? Kamu tahu sendiri saya kan semuanya liatin dulu. Duitnya semuanya. Tapi gak adil dong, Pak. Bapak terima 500.000, kita cuma segini. Saya makanya nawar kasih harga, tawarin yang tinggi, kamu. Lah emang kalau bisa kita nawar dapat harga yang sama, yang beda? Ya enggak lah. Kembali, Pak, 200, Pak. Megang kembali duit. 200 dong, Pak. Megang duit segitu. Tapi kamu juga gak boleh mengambil untung terlalu banyak untuk ya, mereka. Ya benar, tambahin, Pak. Enggak, jangan gini supaya kalian juga senang. Nih sekarang kalau misalnya kalian mau, saya tuh lagi butuh yang namanya spare part. Ya, motor. Ada deal, spare part ada motor. Deal, ya. Motornya ada apa nih? Motor yang 2 tak? Ada nih, ya. Jangan gini dong, gak fair ini. Harusnya bapak bilangnya pesen barangnya ke saya biar saya yang nyuruh mereka. Bisa. Nanti bapak ambil untung banyak. Ya, kita kamu cari spare part, motornya apa aja. Ya, spare part. Itu ada barangnya, hei. Jangan sampai ini, Kak. Kalian kasihan dong. Mereka tuh kan udah kerja sama bapak udah berapa lama. Seperti saya bilang, saya juga, saya ada yayasannya ini, Pak. Bikin buat mereka, koperasi. Ada yayasannya? Oh, jadi ada simpan pinjam. Mereka nyimpenin duit, jadi saya pinjam. Kapan mereka pinjamnya? Orang mereka nyimpen aja. Gantian. Iya. Udah dapat nih. Oh, sini sih kita periksa. Oh, kamu berapa nih semuanya nih? Berapa semuanya? Ya, kita serabat. Biar saya yang ngomong. Nyari selalu tuh nyari untung banget tuh. Enggak apa-apa, enggak usah. Bukan dangkal ya, bukan ya. Nih. Apalagi tuh? Tanki. Iya, Pak. Thank you very much ya. Thank you. Makasih ya. Makasih. Ini jadi berapa semuanya? 500.000. 20.000. Pak, jangan 500.000, Pak. Kasihan mereka tahu susah carinya, Pak. Berapa? Sejuta lah, sejuta. Ya,
tambahin ya, tambahin ya. Pokoknya dibagi rata semua yang ada di sini ya. Udah kasih 500 ya. Udah. 500 semuanya. Tadulu. Jangan rebutan ya. Nih, ada apa sih? Enggak. Apa sih kok datang-datang nangis? Kenapa sih? Motor kita. Motor kita. Hey. Motor kita. Rumah yang ini. Motor kita apa sih kok ditangisi kan di depan. Mami titip tadi kan masih di depan itu motor. Iya, ada di depan. Lah iya, ngapain nangis? Tapi cuma tinggal stangnya doang. Bannya, bempernya, spakbornya, tempat tangki. Terus ada yang mana?